Enak susunya, mama, mama. Enak susunya. Ingat, subscribe dulu, subscribe 100 ribu subscriber tahun ini, oke? Okay? Mantap. Hai. Hai. I'm Danjol. Yay. So, welcome back to Growtopia. Oke, okay, jadi di video kali ini, ya maklum aku gak bisa ngomong keras-keras karena aku rekordnya tengah malam seperti biasa. Nah, jadi di sini dan kebetulan sekarang sudah Harvest Festival dan aku belum Harvest Festival hari kedua dan aku belum selesai nanam seed. Betapa rajinnya aku. Dan di sini sekarang aku akan merekomendasikan item-item di Harvest Fest yang harus kalian punya. Tapi jika kalian mampu, dan iya karena aku tahu kalian tidak semuanya punya DL yang lebih, dan ya item ini bertujuan untuk show off ataupun keren-kerenan, tapi tidak juga berujung profit, oke? Oke, kita langsung aja di item yang pertama. Yang pertama itu ada Mosquito King Wing. Oke, coba kita ke Bui bentar ya. Bui? Aku nggak tahu harganya berapa. Tunggu ya. Aku pikir aku terlalu malam untuk record jadi nggak ada yang jual. Yang jelas ya memberku udah ada yang buat dan ya dan itu pun aku juga sebenarnya sih kurang prefer juga untuk kalian yang rambutnya itu tebel di set itu karena ya wingnya juga nggak begitu kelihatan dan ya itu seperti aja kayak kalian pakai Teeny Angel Wing. Ya sudah, gimana ini wingnya cukup aneh tapi kalau kalian mau gaya-gayaan juga ya santai bisa. Oke, yang kedua, kita balik ke item yang kedua yaitu Bui Harvest Robinson. Oke, kenapa Harvest Robinson? Karena Harvest Robinson ini kalau kalian lihat ya ini lebih kelihatan lebih mewah aja meskipun ini kalanya oranye tapi ya itu cukup membuat elegan daripada pakai diamond shoes ya kayak ani. Dan ini ya kelihatannya biasa karena ya dari 2 tahun yang lalu emang sudah suka pakai ini. Dan ya karena nanti ini kebetulan bakal naik, kalian bisa aja investasi ini dalam jumlah banyak. Ya dan kalian menjualnya pas itemnya lagi naik dan itu ya cukup profit buat kalian. Oke, kita lanjut ke barang yang ketiga yaitu dimana mungkin dream hand kebanyakan orang yaitu ya apalagi dong yang gue pegang nih apaan nih. Oke, okay, Zeus dan ya dan aku nggak expect kalau sekarang harganya itu 8-9 DL ya kan karena apa ya dulu aku beli ini 15 DL lah. Ya coba kita lihat. Nah ini dia dan ini bisa di drop dan kalau kalian misalnya mau jual Zeus tapi kalian takut ke scam, jadi kalau misalnya kalian bikin nah esku ovennya itu kalian break langsung tutup pakai dirt karena kalau kalian keambil itu ya untradeable dan ya ini misalnya Zeus kalian drop itu nggak bisa karena ini barangnya untradeable dan ya kalian satu-satunya cara untuk menjualnya hanya dengan dropet itemnya, oke? Okay? Nah, oke. Okay. Dan ada lagi. Dan yang terakhir itu ya item wing yang ya cukup bagus dan aku tetap mewahan Golden Angel Wing mah nggak ada yang jual, oke? Okay? Dan ya kalau nggak salah ini sekarang harganya itu 18-19 DL. Dan sebelumnya drop dari 21. Iya, aku sarankan kalian beli wing ini karena nanti ya sama seperti Harvest Robinson karena nanti itu bakal naik. Iya, kalau misalnya udah Harvest Fest dan kemungkinan itu akan naik, tapi aku juga enggak tahu kalau misalnya terlalu banyak yang bikin, ya kemungkinan bakal drop selamanya. Iya, jadi aku juga ya dengan banyak update-nya sekarang itu aku juga cukup bingung item apa yang bagus di profit. Mending ya kayak aku jual dirt satu. Ya dan apa ya dan ya bahkan aku pun belum sempat ngeplan aja belum dan ya collect vending belum fosil belum aku terlalu sibuk apa. Ya ini belum ini fosil banyak dan
Ya, ini juga. Oke. Dan ya, mungkin aku cukupkan saja videonya sampai di sini. Dan itu saja 5 item yang harus kalian punya bila mampu. Oke, di Harvest Fest. Oke, jadi itu saja. Dan ada lagi satu sebenarnya, itu Harvest Scarf gitu. Tunggu. Bahkan aku enggak tahu tulisannya bagaimana. Iya kan, aku salah link lagi kan beneran. Iya, Harvest Craft itu itemnya Busi GT, kalau kalian tahu Busi GT. Dan iya. Oke, jadi ya sudah, aku cukupkan saja videonya sampai di sini. So, jadi terima kasih yang sudah menonton. Jadi buat kalian pada para jiwa noob yang ginjalnya bergetar-getar itu, kalau enggak bisa beli tuh santai dulu, santai. Masih kalian masih bisa farming deer, farming rock gitu masih bisa, santai. Atau enggak jadi pekerja gitu kan, brick steel, brick bathtub seharian cuma dapat 1k gitu kan. Ya sudah, santai. Oke. Okay. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment and subscribe. So, I'm Danang Danso and share my channel and see ya.